Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Mbak TV di malam hari ini? Bahagia sekali kembali dari kembali kami menemani Anda di malam hari ini dalam program Harmoni Keluarga. Di malam hari ini seperti yang sudah kami informasikan melalui running text bahwa tema yang akan kita bahas yaitu membudayakan hidup bersih dalam rumah tangga. Tentu untuk membahas ini kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qosim Sagun MA yang saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Dan kami berharap bahwa keluarga muslim yang sementara menyaksikan acara ini di malam hari ini juga dalam kondisi yang sehat sebagaimana kami di studio saat ini. Baik, untuk efisiensi waktu kita akan langsung berdialog dengan narasumber kita sehubungan dengan tema kita di malam hari ini. Sebelumnya Ustadz, kita ke tema ini. Sebenarnya apa urgensi atau pentingnya tema ini diangkat Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'ad. Ada satu fenomena yang kita temukan di tengah masyarakat atau khususnya keluarga muslim, bahwa ketika kita berbicara tentang kebersihan, maka yang selalu saja diangkat sebagai contoh, sebagai teladan itu adalah orang-orang non-muslim, orang-orang Eropa, ya termasuk ya sekalipun di Asia tapi bukan di Indonesia, orang Jepang. Ya. Jarang sekali contoh yang diangkat itu adalah dari keluarga muslim atau dari masyarakat muslim. Orang Islam sangat identik dengan budaya jorok, dengan budaya kotor. Demikian juga jangankan lingkungan itu perumahan, sampai lingkungan tempat ibadah ya, itu tidak lepas daripada budaya hidup yang kotor, budaya hidup yang jorok. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Oleh karena sesungguhnya konsep kebersihan itu sumbernya dari Islam ya, konsep hidup bersih itu sesungguhnya dari Islam. Dan ini dibuktikan dengan adanya konsep yang lengkap tentang hidup bersih di dalam Islam. Bahkan kebersihan dalam pandangan Islam ini bukan kebersihan dalam satu aspek saja, tapi dia adalah kebersihan yang sifatnya menyeluruh. Kebersihan lahir dan kebersihan, ya kebersihan batin dan kebersihan lahiriah. Kebersihan batin ini meliputi yang paling utama tentunya adalah iman dan akidah, tauhid. Bagaimana kita membersihkan akidah kita daripada kesyirikan, bagaimana kita membersihkan akidah kita daripada hal-hal yang bisa merusak akidah itu sendiri seperti kekufuran dan sebagainya. Kemudian masih dalam ruang lingkup kebersihan batin, yaitu kebersihan hati, taharatul qalb. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit, seperti penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, ya, penyakit hasad, ya, iri, dengki, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kebersihan lahiriah. Kebersihan lahiriah ini meliputi tubuh kita, badan, ya, badan kita, anggota-anggota, seluruh anggota tubuh kita, pakaian, tempat atau lingkungan, ya, sampai kepada makanan, harta.
Ini sangat lengkap sekali diatur di dalam Islam. Bahkan dalam ilmu fikih kita belajar ilmu bab yang disebut dengan bab taharah. Ya. Di sana ada konsep apa itu najis, apa itu hadas. Bagaimana caranya kita membersihkan najis, bagaimana kita membersihkan hadas. Ya, bahkan ini hal yang sangat luar biasa dalam konsep kebersihan menurut Islam. Kalau najis ini kan ya kotoran. Ya, zatnya itulah memang yang dia mengandung ya kotoran, baik dari sisi baunya, dari sisi rasanya, dari sisi warnanya. Ya, pokoknya itu tidak mengenakkan. Ya, ini najis. Tetapi definisi hadas, ada yang disebut dengan hadas, itu sebenarnya tidak najis. Seperti mani, air mani, wadi. Ya, bahkan sebagian ulama juga memandang mani itu bukan najis. Ya, sekalipun ini bukan najis, tetapi ketika seseorang ingin beribadah, ingin melakukan ibadah ritual, ya ibadah khasah, ya maka ini tidak akan diterima ibadahnya itu kalau dia tidak mengangkat hadas itu, dia tidak menghilangkan hadas itu, yaitu dengan cara mandi wajib, ya dengan cara wudu atau dengan cara tayamum. Ya, padahal sebenarnya bukan zatnya itu yang mengandung najis, ya. Nah, tapi inilah salah satu di antara bukti betapa konsep kebersihan di dalam Islam ini adalah sesuatu yang sangat komprehensif. Ya, kalau kita melihat nas-nas, dalil-dalil, bahkan dikatakan salah satu di antara cabang keimanan itu adalah kebersihan. Ya. Jadi cabang iman itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, umrah, sedekah dan sebagainya. Tetapi termasuk di antara cabang penting daripada keimanan itu adalah kebersihan. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, At-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan. Artinya kita bisa memahami di sini bahwa seorang muslim yang membudaya di dalam hidupnya itu budaya kotor, budaya yang tidak bersih, satu rumah tangga yang di dalam rumah tangga itu tidak membudaya budaya hidup bersih, itu artinya salah satu di antara cabang keimanannya itu berkurang. Ya. Karena salah satu di antara cabang iman yang penting itu adalah kebersihan. Ya. Ini kenapa kita penting mengangkat tema ini ya pada episode malam hari ini. Yang terakhir yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa kaitannya kebersihan dengan harmonisasi keluarga, harmonisasi pasangan suami istri. Ya, tadi ini kebersihan ini banyak terkait, terutama kebersihan lahiriah itu banyak terkait dengan hal yang mempengaruhi penciuman kita dan hal yang mempengaruhi pandangan kita. Ya, kalau ini yang bisa dijaga, budaya hidup bersih di mana kebersihan ini adalah pilar utama keindahan, maka ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam memelihara keharmonisan berumah tangga. Nah, sebab coba Anda bayangkan kalau pasangan kita itu ketika kita berinteraksi, ketika kita bergaul, katakan kita mau melakukan hubungan intim, kemudian di situ ada bau. Apakah itu bau yang bersumber dari mulut, bau yang bersumber dari badan, atau dari
tempat-tempat yang lainnya, ini jelas tidak akan mengkondisikan hubungan itu menjadi hubungan yang berkualitas, hubungan yang mesra. Ya, jelas akan mempengaruhi. Dan kalau ini terjadi seterusnya, terjadi secara rutin, ini bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, bisa menjadi sumber penyebab pasangan suami istri itu tidak lagi ingin melanjutkan hubungan hidup berumah tangga itu. Pada akhirnya bisa jadi hal yang dipandang kecil ini bisa menjadi sumber terjadinya perpisahan di dalam sebuah rumah tangga. Nah, karena itu ketika kita membudayakan hidup bersih, itu artinya kita telah menerapkan ajaran Islam, kita telah mencoba menyempurnakan keimanan kita, dan membudayakan hidup bersih di dalam rumah tangga ini juga akan menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang sehat. Membudayakan hidup bersih akan menjadikan pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, dan membudayakan hidup bersih yang dipelopori oleh pasangan suami istri, oleh orang tua, ini akan melanggengkan hubungan berkeluarga atau hubungan berumah tangga. Saya kira itu kenapa kita penting mengangkat tema ini pada episode malam hari ini. Ya, Ustaz. Kalau kita melihat begitu banyak slogan bersih dan sehat dalam berbagai tempat, Ustaz, termasuk salah satu kitab hadis membahas kebersihan itu di bab awal, Ustaz. Ya, namun kebersihan ini susah sekali, begitu susah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh segelintir orang atau oleh kebanyakan orang. Ini indikasinya apa, Ustaz? Apa penyebabnya? Dan sekaligus mungkin ada tips agar kita tetap agar kita bisa membudayakan bersih dalam hidup. Sebelum saya jawab ini, ada istilah yang saya sangat mengusik jiwa saya itu. Adalah keluarga yang kehidupannya itu ibarat kapal pecah. Saya pernah mendengar istilah, bahkan pernah saya baca ini istilah, keluarga yang ibarat kapal pecah. Kenapa? Sebab di sana sini berhamburan, mulai dari ruang tamu, kemudian masuk ke ruang makan, berantakan sana sini, gelas-gelas, piring, bahkan terkadang di WC di situ ada gelas, di situ ada piring, padahal bukan tempatnya di situ. Belum ini ketika kita masuk di ruang tidur, anak-anak kita, bahkan ruang tidur kita sendiri, memang gambarannya rumah itu ibarat kapal pecah. Belum bau di sana sini, mohon maaf pembalut itu ada di kamar mandi, ada di ruang tamu, pokoknya kotoran berhamburan sana sini. Ini kan bagaimana kita sebagai seorang muslim seolah-olah kita tidak memiliki konsep hidup bersih. Kok kenapa ini orang-orang, justru orang-orang non muslim yang mengamalkan ini, kenapa orang-orang Jepang yang selalu menjadi pujian ketika kita berbicara masalah kebersihan ini, ada apa ini sebenarnya? Nah, karena itu ada beberapa penyebab, sekaligus ini bisa menjadi tips bagaimana kita membudayakan hidup bersih di dalam rumah tangga kita. Dan saya kira kalau kita mulai dari sini, kita mulai dari rumah tangga ini kan masyarakat ini kan susunan dari beberapa keluarga. Yang pertama adalah memang harus kita bersikeras untuk menanamkan kesadaran hidup bersih. Dan luar biasa kalau ini dipompakan, digerakkan mulai dari atas. Kalau bertemu ini kebijakan dari atas, gerakan dari atas,
kemudian gerakan dari bawah, dari keluarga, ya tidak mustahil. Tidak lagi yang selalu menjadi contoh, selalu menjadi teladan dalam hal kebersihan Jepang dan negara Eropa misalnya. Tetapi di sana mungkin bisa hadir Indonesia, di sana bisa hadir negara-negara Asia lainnya yang umumnya menganut, ya penduduknya menganut agama Islam. Nah, ini bagaimana kita menanamkan kesadaran? Kalau memungkinkan ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita, bagaimana budaya hidup bersih ini? Ya. Dalam keluarga harus ada perintah, harus ada gerakan penyadaran yang dilakukan oleh orang tua. Ya, bagaimana memberikan nasihat-nasihat tentang bahayanya kotoran, bahayanya hidup kotor, ya. Bagaimana memerintah, sebab ada juga terkadang orang tua yang tidak mau perintah anaknya. Kita di tempat tidurnya sudah berantakan sana sini, tidak mau dia perintah. Kenapa? Alasannya begini, saya perintah juga tidak, ya, ya tidak mempan juga dengan, ya dengan perintah. Ya, saya kira ini kita bisa jeda, nanti kita lanjutkan sesudah. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, terima kasih buat Anda pemirsa Mat TV yang masih setia bersama kami dalam program Harmoni Keluarga, membahas tema membudayakan hidup bersih dalam rumah tangga bersama narasumber kita Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qosim Sagun MA. Sebelum kita ke line interaktif di malam hari ini, kita kembali melanjutkan sedikit saja pembahasan kita di malam hari ini karena sangat tidak etis kita melangkahi tema karena memang belum selesai pembahasannya. Yeah. Kita masuk ke tips Ustadz ya. Yeah, jadi tadi tips pertama itu adalah menanamkan kesadaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh. Ya. Jadi budaya hidup bersih ini itu sulit untuk terwujud, terutama di dalam rumah tangga kalau tidak ada contoh. Nah, maka tentu contoh yang terbaik di sini adalah dari kedua orang tua, dari pasangan suami istri. Ya. Kalau memungkinkan yang paling baik adalah mulai dari suami, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin itulah yang harus mulai mencontohkan hal-hal yang baik, budaya yang baik di dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana itu diturunkan pada istri. Dan kemudian dari kedua orang tua inilah nanti bagaimana mencontohkan itu kepada anak-anaknya. Misalnya secara teknis, ketika ada kotoran, dia contohkan kotoran itu dipungut, kemudian dibawa ke tempat sampah. Ya, kemudian ketika ada pakaian yang acak-acakan, diambil pakaian itu untuk dilipat, kemudian disimpan di tempatnya. Demikian juga sewaktu-waktu ada kotoran, bagaimana dia mengambil alat untuk kemudian menyapu. Nah, inilah termasuk yang membersihkan diri, ya. Ini tadi membersihkan tempat, ya, membersihkan kendaraan. Mohon maaf, ada pernah cerita ada satu tempat pencucian kendaraan itu tidak menerima kendaraan itu dicuci karena sudah cukup lama tidak pernah dicuci. Coba bayangkan itu sampai kotorannya itu sudah berkarat, sampai tempat pencucian kendaraan itu sudah tidak mau menerima lagi. Ya, dan ini orang Islam. Orang Islam yang yang punya kendaraan. Nah, ini kan sangat ironi ini, ya. Islam memiliki konsep hidup bersih yang demikian komprehensif, ya, lalu kemudian kita sendiri yang melanggar konsep itu. Jadi harus ada teladan yang baik. Dan ketika kita berbicara tentang masalah budaya, masalah pendidikan, maka selalu saja yang menjadi tips utama itu adalah al-qudwah al-hasanah, keteladanan yang baik. Dan disinilah
keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan budaya-budaya dan nilai-nilai yang baik itu karena beliau memberikan contoh, ya, beliau memberikan keteladanan. Yang ketiga, hendaknya disiapkan sarana dan prasarana untuk hidup bersih itu. Ya, katakanlah mulai dari pribadi, ya, sikat gigi, odol, siwak. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan kepadanya untuk bersiwak setiap akan menunaikan sholat. Nah, itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW menekankan pola hidup bersih. Ya. Jadi disiapkan alat-alat itu, sarana prasarana, tempat buang sampah, dan hendaknya ya katakanlah tempat membuang sampah dan tempat alat-alat kebersihan itu jangan selalu dipindah-pindahkan, ya, jangan selalu. Jadi misalnya tempat sampah sudah ditentukan, mungkin nanti beberapa bulan, beberapa waktu baru kemudian tempat itu dirubah lagi. Tempat penyimpanan tong sampah itu, ya, atau tempat sampah itu baru dipindahkan. Jangan hari ini pindah lagi ke sana, ya. Tidak lama sesudah itu pindah. Sehingga ketika orang mau membuang sampah itu, ya, dia sudah tersimpan di otaknya bahwa tempat sampah itu di sini. Ketika dia bawa sampah itu, dia mau buang di sana, ternyata sudah tidak ada tempat itu. Nah, inilah budaya hidup malas, terkadang dia buang begitu saja. Nah, maka kalau kita mau membudayakan pola hidup bersih ini, harus ada gerakan, ya, gerakan bagaimana kita menyiapkan tempat sampah ada di mana-mana. Ya, termasuk di dalam keluarga kita. Demikian juga bagaimana tempat-tempat pakaian misalnya, di mana mestinya digantung, di mana ditempatkan. Setiap katakanlah perabot dan peralatan-peralatan rumah kita itu sudah tertentu. Dan ini yang keempat, kedisiplinan, terutama mengambil dan mengembalikan barang-barang tersebut. Coba terkadang persoalan sisir ini bisa menguras waktu kita sampai 5-10 menit hanya gara-gara mencari sisir. Kenapa? Karena kita tidak disiplin. Ya, satu ketika kita simpan sisirin di atas meja, tapi tidak lama sesudah itu kita simpan lagi di atas lemari, ya, padahal tempatnya sisir kan di depan cermin. Kalau kita konsisten menyimpan di situ, sekalipun mungkin kita keliling-keliling, lalu kemudian kita ingatkan, ya, kita ingatkan tempatnya, kembalikan sisir itu di tempatnya, kembalikan sikat gigi itu di tempatnya, ya, kembalikan odol itu di tempatnya. Nah, ini yang terkadang membuat amburadul di dalam rumah tangga, karena kita tidak disiplin. Yang namanya disiplin itu taat pada aturan. Jadi aturannya di sini tempatnya, kembalikan tempatnya. Di mana tempat penyimpanan gelas, ini terkadang di dalam rumah ini, wah, gelas ini cukup banyak. Ya, sudah selain di meja, sudah ada berapa gelas, belum ada di WC, di kamar mandi, ya, di atas meja. Nah, ini kalau tadi ada keteladanan, ya, dari orang tua, coba diambil semua itu. Sambil kita sampaikan, kita pelopori, kita contohkan mereka mengambil semua gelas itu, simpan di tempatnya. Ya. Jadi ini kedisiplinan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah konsistensi. Ya. Jadi ada istilah bukan panas-panas tai ayam. Ya. Bukan hanya gerakan ini gerakan sesaat, tetapi ya gerakan yang terus-menerus. Bagaimana kita kebersihan ini, sense hidup bersih ini memang sudah menjadi sesuatu yang inherent di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya awal-awalnya saja, ya,
kita kelihatan sangat telaten dalam persoalan kebersihan, tetapi setelah kita menghadapi berbagai tantangan, akhirnya kita kalah dengan budaya hidup kotor, budaya hidup tidak disiplin. Kalau kita konsisten melakukan ini, insya Allah mungkin tidak akan sampai betul-betul bersih 100%, tetapi paling tidak kita bisa menghindari tadi itu kapal pecah, ya, kita bisa menghindari bau-bauan, ya, yang tidak enak, dan kita bisa menghindari ya kehidupan yang sedikit agak semrawut, ya. Saya kira kalau ini kita bisa budayakan di dalam kehidupan rumah tangga kita, ini luar biasa, ya, luar biasa keluarga itu, ya, sebab perlu kita ingat juga setan itu sangat senang tinggal di tempat yang kotor, ya, termasuk keluarga-keluarga yang di dalamnya tidak tercipta pola kehidupan yang bersih, setan sangat senang masuk di rumah tersebut, dan ini yang terkadang memicu terjadinya pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Baik, ya, dan pemirsa Mat TV, kami akan jawab satu persatu SMS yang sudah masuk, juga akan menerima line telepon setelah saya akan bacakan SMS ini. Baik, sebelum kita ke line telepon, ada Ibu Reni di Kalimantan Barat, Ustadz. Ini adalah beliau bertanya tentang kebersihan wanita, Ustadz. Mau nanya ini masalah mandi nifas dan mandi habis haid, Ustadz. Apakah bagaimana caranya dan bacaan niatnya, Ustadz, atau lafaznya? Wallahu ta'ala alam, bahwa mandi nifas itu sama dengan mandi junub, ya. Jadi pada dasarnya sama dengan mandi junub, tetapi harus didahului dengan ya mencuci bagian yang memang harus dicuci ketika nifas, ya. Jadi seperti setelah dicuci kotoran-kotoran darah, ya, di sekitar kemaluan wanita, barulah kemudian mulai berwudu, ya, sebagaimana biasanya. Setelah sampai anggota wudu itu selesai, kita menyapu kepala, kemudian menggosok telinga, kita tuangkan air di atas kepala kita ini 3 kali, kemudian ke sebelah kanan, sebelah kiri, dan mandi sebagaimana biasanya. Dan terakhir nanti mencuci kaki, ya. Mandi yang seperti ini, ya, sepanjang tidak menyentuh kemaluan, ya, tidak membatalkan wudhu, ya, tidak keluar hadas besar atau hadas kecil, maka itu bisa digunakan sekaligus untuk menunaikan sholat. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa, Bu? Iya, ya, silakan, Ibu. Iya. Bagaimana cara ibu nifas menjaga kebersihannya? Karena sering saya dengar ketika kita nifas itu tidak boleh memotong rambut atau kuku. Ya, Ustaz, jawabannya dari Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz. Apa tadi, memotong kuku dan Rambut, Ustaz? Pada saat lagi ini nifas. Iya. Sepanjang yang saya ketahui, wanita pada saat nifas itu tidak ada larangan untuk memotong rambut dan memotong kuku, ya. Bahkan memotong kuku dan beberapa yang lainnya seperti memotong bulu di sekitar kemaluan, mencabut rambut, ya, bulu di ketiak, itu adalah fitrah, ya. Dia dikatakan sebagai fitrah kesucian seorang manusia, dan ini sih sangat dianjurkan dilakukan setiap pekan, ya,
sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap pekan. Jadi sekali lagi tidak ada dalil, ya sepanjang yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam, tidak ada dalil yang melarang wanita yang nifas untuk memotong kukunya, ya, menggunting kukunya, termasuk mencukur rambutnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih, Bu? Ini dari Tia. Iya, silakan Ibu Tia. Iya. Ya. Begini, Pak, saya mau tanya. Iya. Maaf kalau di luar tema ya. Iya, silakan. Ini gini, Kak. Iya, ini gini, Pak. Iya. Saya tuh punya teman, dia itu menikah tapi mas kawinnya itu dari perempuan, dari pengantin perempuan gitu. Jadi itu sah atau tidak pernikahannya? Iya, iya. Oh iya. Baik. Baik. Nah, maksudnya tapi dia itu gimana ya? Katanya itu mau diganti lagi maharnya sama tapi gitu. Saya bisa tanya, Bu. Gimana? Iya, saya bisa tanya. Itu mahar yang disiapkan oleh perempuan itu memang secara ikhlas dia berikan kepada laki-laki. Ini. Gitu. Ya, maksud saya ya, si perempuan itu sesuatu yang dia berikan untuk jadi mahar bagi laki-laki itu, mas kawin bagi laki-laki itu, artinya memang dia tidak terpaksa. Iya, dia tidak terpaksa ya, karena memang keadaannya gitu. Tapi dijanjikan oleh calon suami untuk akan diganti. Begitu. Akan diganti, tapi sampai sekarang teman saya itu cerita sama saya itu mahar belum diganti sampai sekarang. Oh, iya. Baik. Hukumnya gitu. Iya. Terima kasih, Putih, ya. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz. Iya, kalau kita berkaca dari pernikahan Nabi, ada ya putri dari Nabi Ya'qub kalau tidak salah, ya, dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mahar itu bisa dipinjam. Ya, mahar itu bisa dipinjam. Pada waktu itu mahar daripada ya Nabi suami, calon suami daripada putri Nabi Ya'qub ini adalah bekerja ya sekian tahun. Ya, dan itulah yang menjadi maharnya. Ya. Karena berjanji bekerja sekian tahun itu artinya sesuatu yang tidak dikes, mahar yang tidak dikes. Berarti mahar itu bisa dipinjam. Nah, kalau kita bawa itu ke kasus tadi ini, sebenarnya bisa saja. Bisa saja sang wanita itu memberikan pinjaman kepada calon suami. Ya, tentu dengan syarat yang namanya utang itu harus dibayar. Tetapi kalau ditanya apakah itu sah, ya sah. Ya, sah. Yang penting tadi itu syarat-syaratnya terpenuhi. Ada wali, kemudian ada saksi, dan itu sudah ada mahar. Sekalipun mahar itu dalam status pinjaman. Ya. Ya. Oke. Ya. Baik, Ustaz. Dari hamba Allah di Gorontalo, Ustaz. Memulai hidup sehat itu mungkin mudah, tetapi istiqomah dengan kebiasaan itu sangat sulit, Ustaz. Apalagi bila keinginan itu datang dari sepihak saja dalam sebuah lingkungan. Betul. Gimana mengatasinya, Ustaz? Ini saya kira pertanyaan yang paling bagus di episode kita ini karena terkait dengan tema. Terkait dengan pembahasan kita. Jadi itulah yang saya katakan tadi, memang harus ada konsistensi. Ya. Bukan panas-panas tai ayam. Ya. Jadi kalau ini menjadi program dari setiap pemerintah daerah, itu mestinya program ini harus diteruskan. Ya. Dia tidak hanya menjadi semboyan, tapi memang harus menjadi tekad yang kuat. Ya, jadi konsistensi itu. Dan memang harus kita mulai menumbuhkan kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kebersihan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan syariat Islam. Kebersihan ini tidak terpisahkan dengan keimanan itu sendiri. Ya, jadi mestinya setiap muslim itu bagaimanapun dia caranya berpakaian, dia bersih. Bagaimanapun penampilannya, ya, dia bersih.
Ya. Jadi jangan disangka dia berjenggot, jangan disangka dia mungkin memakai tsauf, memakai jubah kata orang, ya, memakai niqab bagi wanita, lalu kemudian mengabaikan itu estetika, melalaikan kebersihan dan keindahan. Ya. Jadi ini yang perlu disadari terlebih dahulu, bahwa kalau ini kita abaikan, itu artinya berkurang nilai keimanan kita. Ya, ada yang kurang daripada bagian keimanan kita. Nah, kemudian tadi itu konsistensi itu. Ya, konsistensi dan kalau insya Allah kesadaran ini sudah tumbuh dari satu pihak, katakanlah mulai dari suami atau boleh juga dari istri, ya sudah mulai tumbuh, ya kemudian ditambah dengan konsistensi, tinggal terus bagaimana dia dia pompakan ini. Ya, pola hidup bersih ini saya kira insya Allah bisa. Ya, bagaimana dia turunkan itu kepada, yang penting jangan bosan-bosan aja untuk menyuruh, untuk memerintah, untuk memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat. Ya, dan dia juga harus bersabar, ya, dalam hal ini berkorban. Mungkin berkorban dia yang harus, apa boleh buat kalau memang tidak ini dia yang harus. Dan ada satu lagi, kalau memungkinkan memang ada sanksi. Jadi kalau pihak pemerintah ini menjatuhkan sanksi yang berat, ini, aduh, saya sangat apa, sangat miris sekali. Biasa terkadang melihat ada penumpang mobil dengan seenaknya itu dibuang saja, kotoran itu dibuang saja keluar. Aduh, ini kalau seorang muslim, aduh, gimana ya? Bagaimana? Hikmah yang kita bisa ambil dari apa pahara yang diajarkan oleh agama kita ini. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi harus kesadaran kita tumbuhkan, kemudian bagaimana konsistensi, dan kita harus bersabar. Ya, sebab memang menerapkan satu budaya itu bukan pekerjaan 1-2 hari, bukan pekerjaan ibarat membalik tapak tangan, tapi butuh kesabaran. Baik, Ustaz. Baik. Silakan yang lain yang mau mencoba, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dari siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Baik, keluar dari tema, boleh. Keluar dari tema. Boleh, mudah-mudahan bisa dijawab. Iya. Saya mau tanya ini, yeah. Saya suka air ya, tapi bukan dari sepertiga menjelang subuh, dua rakaat salat tahajud, salat lahir, dan yeah. Salat lahir ya, dua rakaat salat tahajud, satu rakaat witir, boleh itu, ya, yeah. Baik, ya, terima kasih. Yeah. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya boleh. Ya. Bahwa memang jumlah rakaat salat tahajud atau salat lain itu ya memang ganjil. Ya. Dia memang juga disebut salat witir karena ganjil. Jadi terserah Bapak mau ambil 11 ya, 9, 7, 5, 3 bahkan boleh 1. Ya, jadi witir memang yang sunat, ya, yang sunnah itu yang kuat memang dua, kemudian witirnya juga 2-1, ya, jadi witir terakhir di belakang 1, ya. Ya, jadi boleh. Baik. Dan penelpon tadi menjadi penanya terakhir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin ya, sebelum kita akhiri ada hal yang mau disampaikan, Ustaz. Ya, itulah artinya bagaimana kita ini setiap muslim bagaimana sadar dengan pola hidup yang bersih ini. Ya. Ketahuilah bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat getol, sangat antusias ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita pola hidup bersih. Ya. Marilah kita berislam tidak parsial, ya, tidak sepenggal-sepenggal, ya,
Tetapi bagaimana kita mencoba mengamalkan secara komprehensif. Ya, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian di dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas. Termasuk di dalamnya, ini adalah ya, pola hidup bersih. Dan kalau ini kita kaitkan dengan hidup berumah tangga, ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Bagaimana kita terhindar dari penyakit. Ya. Bagaimana tercipta hubungan yang harmonis antara suami istri. Ya. Dan banyak lagi pikiran-pikiran kotor itu bisa kita hindari. Semua dengan menciptakan dan memberdayakan hidup bersih di dalam rumah tangga. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebelum kita akhiri kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa kembali menemani kita semua dalam kesempatan yang lain. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Umat TV yang sudah berpartisipasi aktif bersama kami di malam hari ini, baik di line SMS maupun di line telepon. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tetapi seputar tahara atau fikih, seputar fikih wanita, Anda bisa tanyakan pada program kami juga, fikih wanita di lain waktu ya. Saya Satrio Helambang bersama narasumber kita dan seluruh kerabat kerja bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda, dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pengelola TV kabel yang juga ikut merilai acara kami di malam hari ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.